usah kabur. Kalau lo pengen urusannya beres, dengerin gue. Lo ke kantor gue, lo jual nih motor. Udah, selesai. Pakai segala diskusi. Lamaan. Ah, lo diem. Gini deh, lo tuh maunya apa sih? Lo bayar cicilan gak mau, lo jual nih motor juga gak mau. Maunya apa? Anu ya, Mbak, ya. Lo ngomong apa sih, Mas? Anu. Apa? 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 Hah? Ini. Duh. Bay, lu apa-apaan sih, Bay? Ini perusahaan bisa kena masalah, Bay. Parah lu, Bay. Parah lu. Selapan kan masalah keluar sekarang. Gua gak usah kayak kerja sama-sama lu. Lu keterlaluan. Udah tarik motornya. Ya emang sih, cuman nih orang. Mas, bangun, Mas. Hujan, Mas, hujan. Mas. Sudahan. Lu urusin ya, gua tarik nih. Mas, bangun, Mas. Mas. Mas Gunawan. Baca, Mas. Jadi debt collector sebenarnya banyak nggak enaknya. Di satu sisi, gue harus tunduk sama peraturan kantor. Di sisi lain, ya, gue harus berbenturan sama pri kemanusiaan. Kasus Pak Gunawan udah kelar. Dia udah jual motornya buat bayar utang. Jadi kamu gak usah kejar-kejar dia lagi, oke? Okay? Ya tapi gak bisa gitu. Soalnya si Bayu tuh tingkahnya udah kayak preman tau gak? Main tunjuk-tunjuk orang aja. Delia, tugas debt collector itu memang seperti itu. Ada slogannya loh. Pantang pulang sebelum bawa kendaraan. Tapi gak kayak gitu juga caranya. Coba bayangin, si Bayu itu hajar orang di jalanan. Itu udah melanggar hukum. Bayangin kalau misalnya itu orang nuntut, siapa yang rugi? Perusahaan kita juga kan? Delia, tenang, tenang. Nanti aku yang bilang sama dia, biar dia gak ulangin itu lagi, ya? Oh ya nih, ini ada kasus baru buat kamu. Dia udah gak bayar cicilan angsuran itu selama 3 bulan. Mending sekarang kamu samperin dia, ya? Asyik. Del, tunggu. Kenapa? Emang kita bukan pacar lagi, kita mantan. Tapi, kamu ingat gak hari ini hari apa? Hari ini hari Jumat. Bukan itu. Iya hari apa? Ya bener ini hari Jumat. Iya aku tahu ini hari Jumat, tapi tanggalnya. Tanggal 20. Kamu benar-benar lupa ya? Ini sebenarnya mau ngomongin apa sih, Bang? Udah deh, lupain aja. Sekarang kamu berangkat, tapi inget, jangan absen dulu. Nanti absen kamu merah. Iya, Bang. Makasih. Gila ya. Dia udah benar-benar lupa ulang tahun gue. Secepat itukah kamu hilang perasaan sama aku, Del? Padahal tuh aku masih ngarep sama kamu, tau gak? Emang kan siapa? Udah gitu ngomong sama Cil. Adek, maaf ya. Ini mamanya ada. Ada. Mamanya namanya Enjung bukan? Iya. Ya, tolong dipanggilin ya. Ya, makasih. Nah, ini dia ini orangnya. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Mpok Enjung kenapa tuh? Kok mukanya kayak ketakutan gitu sih? Bu. Siapa ya? Nanya siapa? Kita dari titipan leasing motor. Oh, dari leasing. Masuk dulu boleh? Nggak usah pakai masuk, di mari aja deh. Basa-basi aja. Nggak boleh kayak gitu. Bisa bicara sebentar ya. Untuk ya. Ibu apa kabar? Alhamdulillah, Neng. Ya Bu, gini langsung aja ya, kita ini dari titipan leasing. Datang ke sini karena Ibu belum bayar cicilan selama 3 bulan, Bu. Kalau nggak bisa nyetor, kita tarik motornya sekarang. Jangan, Bang. Maan, dah. Baik. Bang. Jangan. Ini sumber pencarian empok. Kagak peduli gua. Semenjak
pasar induk kebakaran 3 bulan yang lalu. Lapak Mpo angus. Mpo nggak kerja lagi di pasar. Jadi ini buat Mpo dagang keliling, Soma. Eh, Po, kalau urusan kebakaran itu urusan Po sendiri. Yang saya pentingin nih, Po kudu bayar ini. Kalau kagak, saya tarik sekarang. Jangan, ini. Jangan, ini buat Mpo dagang. Baik, sini deh. Mpo tuh ya kasar terus, Soma. Ini urusan Mpo. Minjem ini biar jadi urusan gue. Lu pulang aja ya. Oh, yaudah gue pulang. Gue pantang pulang lah sebelum narik motor. Kayak gini deh, selama ini yang paling jeli nganalisa nasabah siapa? Gue kan. Gue paling tahu mana nasabah yang beneran gak punya duit. Sama nasabah yang mau curang. Udah, lo mendingan pulang. Eh, lo kesini nih. Pas. Apaan sih? Kok maafin teman saya ya, dia. Tarik aja kalau kamu bayar. Gak emosian. Gini loh, Pak. Saya mau nanya nih, ya. Sebelum Mpok dagang kayak gini, Mpok kerjaannya apa ya? Mpok jualan nasi lauk, Neng. Kayak warteg gitu. Cuman itu perabotan yang bisa diselamatin dari kebakaran, Neng. Terus kenapa Mpok nggak coba buka lapak baru ya? Kalau nyari lapak baru itu kan butuh uang. Mpok nggak punya duit. Gini deh, Pok. Coba saya bantu kasih solusinya ya. Jadi saya kasih dua pilihan, nanti Mpok pilih aja mana yang nyaman buat Mpok. Jadi pertama, ini motornya dijual. Uangnya bayarin sisa leasing. Sisanya Mpok bikin dia lapak baru, Mpok buka. Nanti masalah cari lapaknya biar saya bantuin. Soalnya kepala keamanan di pasar teman saya. Nah, atau yang kedua nih, Mpok gak usah jual motornya. Karena Mpok udah nunggak 3 bulan, jangan sampai 6 bulan. Jadi saya kasih waktu 2,5 bulan ya, kira-kira 3 bulan kurang lah ya. Tapi Mpok harus langsung bayar pas hampir 3 bulan itu. Mpok setuju sama lapak yang baru, Neng. Lapak dijual ya? Iya, dijual. Kalau gitu saya tunggu di kantor nanti sore. Oh iya, ya terima kasih, Neng. Sama-sama, Mpok, makasih. Oh, iya. Coba bos bayangin sekarang bos. Aduh bos, Delia itu gak bisa kerja bos, gak enak buat kerja sama. Coba gantilah partner gue bos. Ganti, minimal laki-laki lah. Kalau laki-laki pasti otaknya bener. Kalau Delia, payah dia. Iya, tenang aja gue pikirin ya. Sekarang nih bos, lihat sendiri ya. Dalam 3 bulan ini aja kita gak ada pemasukan. Gak ada nasabah yang nyetor. Kan rugi bos. Gue juga rugi, gak bisa dapat komisi dari setiap setoran. Padahal gue tahu, hari ini kan ulang tahun bos. Gue gak enak dong gak bisa ngasih setoran, ngesenengin bos gue. Malu gue sebagai anak gue. Iya, udah, iya gue pikirin beneran nih. Udah lu sekarang tenang aja ya. Duduk. Bang. Bang sekarang udah inget dong ini hari-hari apa? Hari ini hari ulang tahun lo kan? Tadi gue dikasih tahu sama Simona soalnya. Oh. Kamu tuh dikasih tahu dulu baru kamu inget ulang tahun aku, iya? Kamu bener-bener lupa? Ya elah bang, gak usah segitunya kali. Jangan kan ulang tahun lo. Hari ulang tahun gue aja kadang gue lupa. Kapan? Bel, aku serius. Tadi Bayu laporan sama aku. Katanya hari ini kamu pulang gak bawa hasil ya? Gak bawa hasil gimana ya? Soal si Pok Njum itu? Iya. Bukannya gak bawa hasil. Hari ini emang belum. Tapi besok sore pasti. Pasti gue bantuin jual itu motor. Dan dapat hasil deh. Hah? Del, kerja kita tuh gak seperti itu, Del.
kalau besok kamu tarik motornya, kita nggak bakal dapat komisi. Yaelah bang, gue nggak minat sama komisi-komisi kayak gitu. Yang gue minat adalah untuk nolongin orang yang lagi susah. Apa? Nolongin orang? Kamu mau jadi Dewi penolong gitu? Kalau kayak gitu kamu nggak kerja di sini, tau nggak? Harusnya kamu itu Delia, kamu jadi debt collector. Bukan star collector yang kerjaan nolongin orang terus dapat bintang. Bukan kayak gitu, Delia. Terus? Terus kalau kamu kayak gini terus aku bisa pecat kamu. Oh, mau pecat gue? Silakan aja lo pecat gue. Gue pengen lihat. Emangnya lo bisa? Oke. Jadi kamu nantangin aku? Oke. Besok surat pemecatan kamu, aku siapin. Oke. Gue tunggu. Delia, kamu tuh gak berubah-berubah banget sih? Hah? Dasar orang leasing. Di otaknya cuma duit, komisi. Duit, komisi. Giliran orang yang seneng, minta-minta. Giliran orang susah, dilepehin. Gila emang. Di? Kok gak mau nyala sih? Kok bawa bensin sih? Lah? Duh, kok bensinnya? Waduh. Kenapa? Bensinnya habis ya? Iya nih gak ngerti kenapa nih. Tuh, bececeran, bocor kok bisa ya? Oh iya ini mah habis bensinnya. Tuh kan, gini aja deh, gue beliin bensin eceran dulu mau gak? Wah, ini motor lo? Iya. Yeah. Yang itu juga motor lo? Iya. Yeah. Widih, emang kerjaan lo apaan sih?
Gue jualan motor bekas, tapi nggak penting. Yang penting adalah profesi gue sebagai pembalap. Pembalap? Legal? Ya masih legal sih, gue masih jadi pembalap liar di sirkuit kagetan gitu. Tapi gue lagi berjuang kok, supaya jadi pembalap resmi yang diakui sama negeri ini. Dan lo tahu, itu nggak gampang, butuh proses. Iya. Lo pasti lapar ya? Gue pengen masak sesuatu yang... Mala. Iya. Abis dari kantor, Del. Ha-ha nih. Abis nagihin nasabah. Gitu. Mukanya kayaknya sembringah banget tuh. Pasti nasabahnya lancar semua ya? Ya gitu deh. Ya gitu deh. Tukang selingkuh itu. Lo bahas dia lagi, gak penting banget orang. Ya enggak, gue bukannya bahas itu. Gue cuma sebel aja. Gini ya, Mal. Anggap aja, ya itu masa lalu lah, pembelajaran dalam hidup. Lagian gue udah gak pernah lagi mikirin dia dalam hidup gue sekarang. Dia udah gak penting lagi.
Gitu. Ya, semoga aja cowoknya sekarang setia deh sama lo. Bisa lah. Yaudah, tunggu bentar. Dukes dulu aja. Oke. Bentar ya. Motor lo bisa diambil hari ini. Serius? Serius. Nanti bakalan ada orang yang nemuin lo untuk ngatur semua berkas-berkasnya sama ngasih motornya langsung sama lo. Aduh, Del. Makasih banget ya. Sama-sama. Yaudah kalau gitu gue kerja dulu ya. Iya. Bentar. Sini. Ya. Boleh minta nomor HP gak? Pak Joko ada? Maaf ya mbak ya, teman saya suaranya emang gak bisa pelan. Kami dari Tipan Mixing ingin menanyakan apakah Pak Jokonya ada di rumah? Bapak? Gak ada mbak. Bapak dari kemarin belum pulang. Hamak banget. Pak Joko! Eh! Bongan lo! Pak Joko! Tunggu! Ngejarnya pakai motor! Lebih cepat! Apa yang ngejar lo? Kita kan naik motor, Joko! Woi! Woi! Baik. Lu kejar lewat sana, baik. Lu lewat sini ya? Iya. Ngapain kabur sih, saya Pak? Saya bukan kabur. Tapi saya takut mau jelas. Mas, sabar, Mas. Jelas, saya bayar, Mas. Sabar, Mas. Kan saya sabar. Takut doang, Mas. Mas, sabar. Bayu, ya Allah. Bajuk. Bayu, lu tuh gimana sih jadi orang? Lu ngapain main hajar-hajar aja nih? Ini perusahaan bisa kena masalah kalau kayak gini. Masalah apa justru kayak gini? Masalah selesai. Apaan sih? Udah, mulai sekarang gue yang ngurus, oke? Enggak, biar gue yang ngurus. Apaan sih? Biar gue aja ngurus. Enggak, biar gue aja. Gue yang urusin gua. Sekarang urusan gue. Bukan mau kamu. Mas. Mau kemana lagi? Mau kemana? Udah. Sabar, Mas. Lu pergi sana. Saya bayar gue yang urusin. Oke, terserah lo yang urus ya. Jangan urus sana. Mau kemana lagi? Saya mau kabur. Saya bayar, Mas. Saya gak kemana lagi, Mas. Elap terus. Minggir. Sakit. Ini motor masih perawan. Enak aja enggak boleh pegang-pegang. Cuman gue yang boleh merawanin duluan. Lo megang dikit doang sih. Iya. Gue yang itu. Yang ini buat gue. Kenapa lagi lo? Ini motor gue buat balapan, ya. Macam-macam lo. Lah, pelit amat. Mantan kasih mantan terindah enggak rela lo kasihin gue ya. Mantan terindah. Sorry men, di kamus gua enggak ada mantan terindah. Oke, gua paham. Adanya gebetan terindah. Yoi. Oke, gua ambil. Jangan. Diam. Udah lu diam sini aja. Mendingan lu lapin tuh bannya.
Woi mas, ah masih pakai sepeda. Bocor lagi mana buang ya sepedanya. Ah, minggir. Eh, masih jalan lo, jangan banyakan jalan, betis lo gede. Eh, cewek, woi, mau naik? Naik dong. Ah, juga bang. Ngapain? Foto keringetan. Biar pada lo keringetan. Silakan Kak. Stik ayam satu. Stik ayam satu. Sama lemon tea ya? Udah itu aja? Iya. Yeah. Ditunggu sebentar ya. Nah, ini dia nih cewek yang bakalan nyicilin motor gua kali ini. Sendirian? Iya, sendirian. Kenapa emang? Mau ditemenin ngobrol gitu? Ngobrol. Boleh. Nih, bener. Lo lihat pakai mata nih. Ini yang deketan punya gue. Enggak, itu punya gue. Duh, lu pandai-pandian lu. Lu enggak percaya nih, lu cium nih bau tangan gue nih. Tuh lu cium sini. Enggak. Woi. Wah, gempa bumi. Kenapa lu, Del? Baru tadi pagi semeringan. Temen lu tuh emang bete banget deh kalau partneran sama si Bayu. Oh, Bayu. Kaplet, tipi. Kenapa lagi sih? Iya, dia tuh senangnya tuh pakai otot, nggak pakai otak. Selin banget deh. Emang beda ya. Orang kalau jenis itu tuh limited. Tapi kalau orang dodol kayak dia, unlimited. Tuh, temennya dia nih. Temen lu. Lu baru kenal tadi pagi. Nah, sama aja lu. Kenapa? Unlimited. Lu unlimited. Enak aja unlimited. Kemana limited? Delia, siapa yang menangani kasus atas nama Bapak Joko? Saya sama Bayu, Pak. Delia, asal kamu tahu ya, dia nuntut perusahaan kita karena kekerasan dalam penagihan. Hah? Ini nih orangnya nih, Pak. Dia orangnya. Unlimited. Apa nih? Tambahan gaji. Karena kerja gue bagus, ya bos ya. Bayu, ikut saya.
Apaan sih? Gua menang. Gua dong, gua. Wede, motor baru nih. Gua mau ngajak lo jalan-jalan. Gua pengen lo jadi pemonceng pertama motor gue. Ah, serius? Lo jangan kayak gini, ah, gue jadi berasa spesial. Ini gila. Kenapa gue jadi cinta bener sama Delia? Gue kerja dulu ya. Del. Padahal lu masih di depan gue, cuman kok gue udah kangen banget ya. Mungkin gue jatuh cinta banget kayak sama lu, Del. Sorry, maaf ya. Kayak kecepetan deh. Ya, bentar ya. Oh iya. Cepet banget kamu move on dari aku, hah? Kalau bukan soal kerjaan, gue malu sih ngomong sama lo. Delia, sorry ya. Gimana pun, aku itu masih bos kamu loh, ingat? Bos? Iya. Oh iya dong, kalau gitu bos harus profesional dong. Jangan gabung-gabungin masalah perasaan sama kerjaan. Oke. Delia jujur aja deh. Kamu itu masih marah dan kecewa kan sama aku, ya kan? Jujur aja. Ya pasti. Siapa orang yang gak marah dan kecewa kalau dikhianatin? Oke, ya udah sekarang masuk kantor sekarang. Jam berapa nih? Gue masih punya waktu 5 menit. Ngisi dong kalau lewat. Kenapa? Biasa. Waktu gue sih 5 menit lagi gitu harus masuk. Oh gitu, oke. Nanti sore gue jemput ya. Oh. Jemput. Ya, makasih kalau gitu helm harus kita aja ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Kerja dulu. Berarti kita pacaran. I love you, Del. Kita aku kamuan ya. Aku kamu ya. Yeah. I love you too. Dah. Gimana sedikit gua? Aman lan, pokoknya motor lu udah gue daftarin. Tengah malam lu tinggal ikut balapan. Nah, gue udah gak sabar deh, gue mau lari di sirkuit. Wait. Nyandu aja dulu. Eh, nyandu? Apa nyandu? Nyantai dulu, men. Iya. Yeah. Kamu mau nggak telepon aku sih dari semalam? Kenapa? Semalam? Oh, itu. Apa, dompet aku hilang. Aku nyariin terus. Aku nggak ada waktu. Emangnya dompet kamu masih hilang juga? Iya.
Yaudah, mendingan sekarang kita minum-minum dulu, terus kita makan-makan. Tenang aja, aku yang ngetir. Ih, gue demen nih. Berarti Dodo diajak dong? Dodo diajak. Emangnya lu temennya dia? Yo iya dong, temen banget. Best friend forever. Yo iya. Yo iya. Nah, yaudah, yaudah. Boleh, boleh, boleh. Nah, ini nih, karena lu best friend gua. Best friend. Lu tungguin motor gua sekarang ya. Hah? Tungguin motor? Lu yakin gua tungguin motor? Iya, yakin. Ntar gua bungkusin. Bungkusin ya? Oke, lan. Jadi, jadi gini, sebenarnya aku tuh ada masalah. Kamu ada masalah apa? Aku butuh duit buat bayar tagihan. Nah masalahnya dompet aku kan hilang. Ya udah, kamu kan bisa tuh bawa buku tabungan kamu, terus kamu ke bank. Itu dia masalahnya, buku tabungannya kan hilang. Nah, buat ngurusin buku tabungan harus ada KTP. KTP-nya di dalam dompet yang hilang itu. Aduh, pusing. Kok jadi ribet sih? Iya, emang ribet banget. Aduh, aku juga mesti jual motor lagi tuh sama temen aku tadi tuh. Kamu sampai jual motor? Emangnya tagihan kamu berapa sih? Banyak, 5 juta. Banyak juga ya. Mm-hmm. Tapi yaudah nggak apa-apa. Kamu bisa pakai uang aku dulu. Kamu punya duit 5 juta? Tapi aku nggak enak lagi nih, gimana nih? Ya udahlah. Lagian kan aku percaya sama kamu. Tapi ada syaratnya. Kamu harus mau ngedate sama aku. Soalnya aku tuh udah lama banget ngejomblo. Udah gitu, aku tuh lagi cari kriteria cowok yang keren dan semuanya tuh ada di kamu. Gimana? Mau gak? Dari data nasabah atas nama Alan Michael. Dan lihat kapan dia jatuh temponya. Sekarang. Baik Pak, sebentar ya. Hari ini, Pak. Misi. Iya, Pak. Saya mau bayar angsuran motor. Baik, atas nama siapa? Alan. Alan Michael. Oh, cicilan pertama ya, Pak ya? Iya. Silakan kasnya di sana ya, Pak. Di mana? Di situ. Baik. Siap. Bayar angsuran motor. Atas nama siapa? Atas nama Alan. Alan Michael. Alan Michael. 1.500, saya cek dulu ya. Ya. Alan, ini untuk kuitansinya. Oke. Ada lagi yang bisa dibantu, Pak? Udah, itu aja. Makasih ya, Mbak. Makasih ya, Pak. Mas Alan? Udah bayar angsuran ya? Udah. Kenapa nggak pulang? Nggak punya rumah? Ngapain masih di sini? Saya lagi nungguin pacar, mau jemput. Pacar, udah pacar. Hani! Gimana, udah boleh pulang? Udah dong. Aku pengen ngajak kamu ke sirkuit aku. Serius? Serius? Aku udah nggak sabar kamu balapan. Kalau aku yang nonton, kamu pasti menang. Pasti menang, juara satu. Wus! Yuk. Yuk. Sekarang pacarnya dia itu pembalap, pemuda berbadan gelap. Terus masa depan dia awah gelap. Morak-morak! Ayah-ayah! Ngagetin kamu, nggak kaget saya ini. Bukan yang ngagetin, saya batuk, bos. Mau apa? Tadi Pak Bos enggak, itu dengar apa tadi? Norak-norak gitu. Norak kenapa emang? Pak Bos lupa. Kan Pak Bos dulu jadian juga sama Delia. Berarti Pak Bos juga norak, ya kan? Walaupun seminggu, karena tahun selingkuh. Unlimited. Kalian malah ledek. Hah? Mau dipecat? Enggak. Enggak mau kan? Cabut sono lu. Cabut! Cabut. Kok sampai kapan kayak gini? Iya. Sorry lo, aku bukan bermaksud bikin kamu jadi tempat penitipan barang. Enggak apa-apa kok. Kamu tuh hati-hati ya. Khawatir deh. Sayang, kamu doain aku ya. Mudah-mudahan ini jadi langkah awal supaya aku bisa maju ke balapan yang resmi. Oke? Semangat. Semangat. Oke, ayo. Bunda. Go, Alan! Yeay!
udah angkat aja deh. Siapa tahu penting. Tuh, handphonenya di mana? Bobby. Angkat aja deh. Halo? Halo, Alan. Halo? Kok suaranya cewek? Ini juga Bobby. Kok suaranya cewek? Bobby? Emang ini siapa? Iya, ini Bobby kan? Bukan, gue bukan Bobby. Iya maaf, soalnya di kontaknya ini nih yang Alan punya, namanya di save-nya tuh Bobby lah, kenapa suaranya cewek? Heh, gue tuh Rina, gue tuh bukan Bobby. Lagian, emangnya lo siapanya Alan sih? Ya gue pacarnya Alan. Hah? Pacarnya Alan? Gak mungkin. Lo gak usah ngarang ya. Jelas-jelas gue yang pacarnya Alan. Nomor 3, ambil hadiah di gari, oke? Oke, thanks ya, bro. Thank you, bro. Hati-hati, yuk. Lan. Lia mana? Delia. Dari awal lu balapan, si Delia itu ada di sini. Dia nggak ngeliatin lu. Masa sih? Iya, gue juga nggak ngeliat dia. Wah, aduh. Aduh, men. Jadi bentar ya. Bentar. Lu mau mana? Lan! Sayang, kok kamu di sini sih? Rina siapa? Siapa Rina? Sayang, apa sih maksud kamu? Aku gak ngerti deh. Tadi ada cewek ngaku namanya Rina, dia tuh nelpon kamu. Dia ngaku dia tuh pacar kamu. Ya ampun. Bukan untuk motornya Alan. Yuk. Aman semua. Yoi. Yuk, ngopi yuk. Ngopi, ayo. Jadi selama ini Alan bohongin gue. Jadi selama ini tuh motor-motor titipan, iya. Halo, Rin. Kamu aku tunggu sekarang juga ya di kafe. Ya, aku gak bisa. Nanti sore aja ya. Gak bisa gitu dong, aku tuh udah di kafe.
Masa aku nungguin kamu sampai sore? Pokoknya gak mau tahu, kamu harus kesini sekarang. Halo, Rin? Suaranya putus-putus nih. Halo, halo? 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 Ih, kok mati sih? Rina, Rina, aduh, sorry ya, sorry banget aku telat. Sorry tadi ada urusan soalnya. Kamu tuh tega banget ya, udah nyuruh aku nunggu. Udah gitu semalam aku nelfon kamu, yang gak tuh cewek. Dan dia bilang dia tuh pacar kamu. Oh, semalam ini, aku kan lagi balapan, ya kan? Terus? Nah, terus handphone sama tas aku titipin sama Delia. Hah? Delia? Jadi Delia itu pacar kamu? Bukan. Lo jahat, Alan. Lo pembohong. Kenapa lo tega bohongin gue? Padahal tuh gue cinta sama lo. Duduk dulu deh, duduk dulu. Ayo. Jadi dia tuh benar pacar kamu? Bukan. Aku tuh udah yakin banget. Pasti tuh orang cuma mau ngerjain aku aja. Iya kan? Alan? Iya, ada yang pengen aku omongin sama kamu, tapi sebelumnya aku mau balikin duit nih, yang 5 juta. Jadi dompet kamu tuh udah ketemu? Ya ampun, alhamdulillah banget. Aku tuh udah yakin ya, orang baik kayak kamu pasti dilindungi sama Allah. Amin. Terus kamu mau apa lagi? Aku pengen ngomong, tapi kamu jangan sakit hati ya. Kamu jangan marah ya. Please banget ya. Oke. Okay. Kamu mau ngomong apaan? Kita berteman aja deh. Berteman? Maksud kamu gimana sih? Kok berteman? Kita nggak pacaran. Kenapa? Emang kenapa aku tuh jelek? Kurang cantik? Enggak, bukan. Kamu cantik. Jujur aja deh. Kamu cantik banget. Justru aku yang ngerasa aku enggak pantas buat kamu. Kenapa sih? Kamu jelasin, enggak mungkin cuma gara-gara itu. Itu karena aku enggak bisa cinta sama kamu. Aku dicinta sama orang lain. Enggak boleh. Kamu tuh jahat. Rina, maaf. Aku enggak ada niat buat nyakitin kamu. Aku enggak ada niat, serius. Aku tetap sayang sama kamu, tapi sebagai sahabat. Kamu tuh jahat. Maafin aku ya. Enggak. Gara-gara lu ya, sekarang gue jadi jomblo lagi. Tanyakan tentang itu, aku tak tahu harus jawabnya. Itu mainan model baru. Gak pake dilempar. Ini buat orang pengkhianat. Yeah!
Kok gue yang ngilu ya? Waduh, lu kenapa sih, Del? Hah? Itu buat siapa emang? Unlimited. Temannya Unlimited. Hah? Unlimited. Aduh. Oh, ini gue tahu nih. Ini tanda-tanda orang lagi jatuh cinta begini nih. Jatuh cinta lagi sendiri. Iya, pasti. Iya. Del, sasarannya bukan begini. No, lebih bulat. Lo berdua berisik lagi? Hah? Gue tusukin nih kenal lo deh. Mau gue bikin kuburan di bulan? Enggak dong, dia aja. Wah, dia aja. Iya, iya. Lu mau dikubur di bulan? Enggak lah. Diam. Ini aneh tuh. Kurang tahu mas, kayaknya nggak masuk deh. Nggak masuk? Iya. Yakin nggak masuk? Iya mas. Ngapain lagi di sini? Saya rasa mas itu udah nggak ada keperluan lagi di sini. Jadi pintu keluar di sebelah sana, silakan keluar. Silakan. Lain kali kalau dia datang nggak usah kamu ladenin. Baik pak. Delia. Sorry Dede ya. Sorry ya bang. Oke, aku perhatiin ya, kamu ini kelihatan lebih agak sibuk di belakangan ini. Terus pulang kamu terlalu malam, datangnya lebih pagi lagi. Kayaknya menurut aku ada yang kamu hindari ya. Kayak nyium-nyium bau sesuatu ya. Bau apa ya itu ya? Saya nggak berasa bau, wangi saya. Bau kepo. Kepo itu baunya seperti Delia. Wangi sedang-sedang aja apa bau? Hey. Kenapa? Ketemu? Boro-boro WhatsApp gue nggak dibales. Kok bisa? Blokir kali. Del, kenapa sih Del? Lu kok tiba-tiba susah banget ditemuin Del? Kenapa Del? Han, terus motor lu gimana? Itu dia tuh, gue mau balikin aja deh kantor leasing. Gue udah gak sanggup nyicil, men. Lu tau sendiri penitipan motor berapa sih duitnya paling? Enggak. Itu gue gak setuju. Kan sayang uang udah masuk. Makanya gue bilang sama lu, lu itu kerja. Lu gak capek apa kayak gini mulu? Iya, dok. Kerja, dok. Kerja bener, dok. Tapi kerja apaan gue, dok? Lo mau gak kerja sama gue? Lo mau kerja apa sekarang? Gue itu sekarang kerja di ekspedisi. Ya, ngantar-ngantar paket gitulah. Kebetulan, yang punya ekspedisinya itu cewek cantik, single lagi. Gue yakin ya, ketemu sama lo, jatuh cinta dia. Lo kan ganteng, keren, 11-12 sama gue. Gue mau nyari kerja, bukan nyari cewek. Gue udah tobat dong, gue udah gak jadi playboy lagi. Gue udah gak meritin harta-harta cewek lagi. Lo tau gak? Ini semua karena gue cinta banget sama Delia. Oke, gue paham. Tapi lo bakal terima kan? Apapun resikonya, apapun kondisinya. Ya iyalah, gue butuh duit. Bagus, gue suka nih. Gitu dong, gue bantu.
masa mau kerja sama dia? Iya kan udah bilang lu itu bakal terima kerjaannya apapun, ya kan? Iya, soalnya mantan juga. Ya udah, intinya dapet duit, terima aja, diam. Apa kabar lu? Baik. Masih suka balapan? Masih. Masih suka selingkuh? Masih. Selingkuh? Lo gue terima kerja di sini. Tapi ya lo butuh duit kan? Iya. Ya udah, lo gue terima kerja di sini. Yang penting lo harus profesional. Demi Delia, gue harus bisa bertahan dan cari duit yang benar. Del, hari ini kita tugas bareng. Bayu mana? Lo orang yang nggak ada ditanyain gue dong, yang ada sekali-sekali tanyain. Bayu udah resign. Gara-gara kemarin tuh dituntut sama konsumen. Good lah kalau kayak gitu. Lo kalau menyusul silakan lo, ya. Lo mah suka jahat sih. Enggak ah. Gue mah nyusul lo aja biar selamat, ya. Delia, Bagas. Nih, ini di sini ada data nasabah yang kalian harus datengin hari ini. Dan kalian ingat, usahain ambil motornya karena dia udah nunggak 2 bulan. Paham? Iya. Bagus. Siap. Delia, kamu hari ini cantik banget loh. Biasa. Bentar. Hah? Gas, nih. Kok kesini? Emang di sini lu mau kemana? Emang di sini alamatnya? Coba lu lihat tuh di tas. Lu mau udah apa? Ah, serius lu? Iya, kita ayo tuh lu. Nah, itu nama nasabahnya tuh, Alan. Kenapa emang? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Gitu. Kalian itu kerja kayak gimana sih? Kalian tahu nggak? Itu motor, model paling baru dan paling mahal di sini. Kalau misalnya orang itu kabur bawa tuh motor, yang rugi perusahaan kita dong. Mikir nggak sih kalian? Pak Bos, tapi gini kok Pak Bos, tadi Deli ngomong katanya ngasih waktu 3 hari untuk spare time untuk pembayaran, gitu Pak Bos. Oh gitu? Iya. Deli ya? Mentang-mentang dia pacar kamu, sekarang kamu gak profesional. Jadi lembek gitu, ha? Lembek sama dia. Stop ya. Gue udah gak tahan lo ngomong kayak gini terus. Lo selalu aja nyampurin urusan pribadi sama kerjaan. Oke. Tapi kamu harus jadi jaminan kalau Alan itu gak akan kabur. Bisa? Oke. Gue jadi jaminannya. Kalau sampai Alan gak bayar, gue keluar dari perusahaan ini. Aku pegang kata-kata kamu. Aku pegang. Diam. Iya, Pak. Kok gitu sih? Cemas loh, Wud. Ya bener.
Saya rasa perbincangan kita udah selesai. Kenapa kalian gak keluar? Eh, biasa aja dong lo. Si. Ada apa? Mau ngomong apa lo sama gue? Bu, gue izin ya. Besok gue pulangnya agak sore. Kenapa? Ada yang mesti gue urus. Soal? Pribadi. Cewek mana lagi sih, Lan? Yang mau jadi korban lo? Korban apa sih? Dia tuh bukan korban gue tulus cinta sama dia. Apa lo bilang seorang Alan bisa tulus cinta sama cewek? Are you serious? Yes. Dengar ya. Gue tahu lo benci banget sama gue. Gue tahu gue suka nyakitin lo dulu. Oke lah, gue minta maaf ya. Tapi lu juga gak berhak dong ngejudge kalau cinta gue tuh gak tulus sama dia. Enak aja. Ya terserah ya, gue gak peduli juga. Yang jelas lo gak bisa izin, oke? Karena pengiriman itu udah sesuai jadwal setiap harinya. Jadi gak bisa telat walaupun sejam, oke? Oh, minggu kan lo libur. Lo bisa deh tuh ya, urus-urusin tuh masalah pribadi lo. Dar, gimana Pak Alan? Udah bayar belum? Belum. Del, lu jangan bikin gue panik dong. Ini serius nih, Del. Ini udah hari kedua loh. Kalau dia besok gak setor gimana? Ya gampang. Gue tinggal keluar. Ya ilah, lu sih main keluar-keluar aja. Jangan keluar dong, Del. Lo kalau lu keluar, ntar orang lain gak ada yang bisa semena-mena lagi sama si Pak Bos Anime Dutito. Gue kenal suara nih. Lanjut aja Bagas, saya budek kok. Delia, Delia, besok jangan lupa ya, surat resign kamu saya tunggu malam, oke? Okay? Permisi. Iya, Pak. Kan gede jalannya. Tuh, kan? Lihat tuh kelakuan tuh, Pak Bos, generasi micin. Begitu tuh. Di sini sih. Ya ada aku yang nanya sama kamu, kamu ngapain di sini? Ya aku mau kerja. Kenapa sih? Kamu khawatir sama aku ya? Aku cuma pengen ingetin sama kamu. Ini adalah hari terakhir kamu bisa bayar angsuran. Iya, aku tahu. Lagian kan aku kangen dikejar-kejar sama debt collector cantik. Kamu enggak usah gombal. Kamu mau serahin kunci motor atau kamu mau serahin angsuran ya? Ya ampun, jangankan kunci motor. Hati aku aja udah aku kasih kamu. Iman aku gak akan goyah sama kata-kata kamu. Aku akan tetap lagi sekarang mana? Iya, iya. Nih, oke. Eh, bentar. Satu lagi. Jangan buru-buru dong. Ini hati aku. Ini hati aku kamu simpen ya. Itu hati aku kok dibuang sih? Karena lo udah buang hati gue duluan.
bisa terima Alan kerja di ekspedisi lo. Kan kalau gue tuh sayang banget sama lo, gue mau lo tuh bahagia. Alan cuma bagian dari masa lalu gue, karena sekarang ini udah ada di hidup lo. Gak lo salah. Alan tuh jahat. Kalo gue ngerasa asing ya sama lo. Lo tuh kayak bukan Delia yang gue kenal dari kecil. Karena Delia yang gue kenal, sebelum dia bicara itu dia mikir-mikir dulu. Dan soal nasabah, dia pasti selalu cari berhari-hari latar belakangnya nasabah itu. Tapi kenapa sama Alan lo enggak? Aku salah memilih. Del, asal lo tahu ya, Alan tuh benar-benar mau ngelakuin sesuatu yang buat ngeyakinin kalau dia tuh benar-benar serius sama lo. Maksud lo apa? Ya lo liat aja nanti. Dengan dia yang pergi Semoga aja Rina ke kafe ini lagi, jadi gue bisa ketemu sama dia. Rina! Bisa bicara sebentar enggak, tapi kita berdua aja. Punya waktu? Alan sih ganteng. Gue juga sempat suka banget sama dia. Tapi sayangnya dia pura-pura suka doang sama gue. Maksudnya dia bohongin lo gitu? Awalnya sih, tapi akhirnya dia ngaku. Padahal gue gak nanya sama dia. Ngaku apa ya? Dia tuh ngaku kalau misalnya dia udah punya pacar. Dan dia tuh lebih mencintai pacarnya itu daripada gue. Kalau nggak salah pacarnya tuh namanya Delia ya benar Delia. Cuman awalnya dia emang pengen mainin si Delia sih, tapi dia malah cinta beneran sama si Delia. Akhirnya dia nggak tega, terus sekarang dia tobat deh. Saya mau bayar angsuran atas nama Alan. Nama Alan ya? Alan Michael ya. Saya cek dulu ya. Silakan. Satu juta setengah, saya cek dulu datanya ya.
Sudah, Mbak? Sudah? Ya. Oke, terima kasih. Ya, Mbak. Pagi, Delia. Pagi, Bang. Bang, emang saya abang kamu. Coba tolong mana surat resign kamu dilihatkan ke mata saya. Tuh. Mbak, cicilan atas Alan Michael udah lunas, Mbak? Sudah, Pak. Delia, kamu ngapain sih bayarin angsuran tuh orang? Hah? Terus dia tuh cowok apaan? Masa mau dibayarin sama cewek? Aduh, kamu kadang-kadang gak ada otaknya ya? Dia gak tahu kok kalau gue yang mau bayar. Lagian tuh bukan urusan lo, gue mau bayarin siapa kek. Suster? Iya, dokter. Sebaiknya diberitahukan keluarga mereka. Kabarkan kondisi seburuk apapun. Karena kondisi pasien yang wanita mengalami kerusakan jantung yang parah. Jadi harus mendapatkan donor. Kalau tidak, nanti dia tidak akan selamat. Gue gak akan biarin lo meninggal. Gue cinta sama lo. Akhirnya lo keluar juga dari rumah sakit ya. Iya, amin. Thank you banget. Ini Alan-nya kok gak ada sih? Mana dia?
Alan nunggu lo di tempat balapan kok. Ih, ngapain sih dia? Oh, gue tahu. Pasti dia mau ngasih gue surprise. Dadah aja tuh anak. Ya udah deh kalau gitu, gue pesannya dulu. Del. Ini ada titipan buat lo, Del. Dari Alan. Dari Alan? Hah? Ya. Boleh gue buka dong? Nanti aja. Lo bukanya di sana aja. Dan gak usah nunggu Alan datang. Oke? Ini gue curiga deh, tapi ya, ya seru juga sih. Dasar romantis. Ya udah deh kalau gitu. Gue kesana ya. Makasih ya. Dadah. Iya. Maaf gue tinggal. Iya. Alannya mana sih? Ih, katanya nungguin di sini.